Hari ini Jumat 15 Desember, Partai Gerindra menggelar rapat koordinasi nasional atau Rakornas di JXpo Kemayoran, Jakarta. Namun dipastikan Cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak hadir dalam kegiatan ini. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangannya di Markas TKN Fanta, Jakarta pada Kamis kemarin. Muzani menerangkan acara ini hanya ditujukan untuk internal Gerindra saja. Dikatakan oleh Muzani bahwa Rakornas dihadiri oleh unsur Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pusat, DPD, hingga cabang termasuk para calon DPR Kota Kabupaten. Kegiatan Rakornas saat ini sudah dimulai namun digelar secara tertutup. Adapun Rakornas internal Gerindra ini dipimpin langsung oleh Sang Ketua Umum, Prabowo Subianto. Rakornas dimulai dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Partai Gerindra. Ribuan kader Gerindra pun sudah memadati area JXpo Kemayoran. Dalam kegiatan Rakornas Gerindra pada Jumat 15 Desember hari ini, ada sosok Titik Soeharto yang turut hadir. Tidak sendirian, Titik hadir bersama dengan sang anak, Didit Hedi Prasetyo. Keduanya duduk bersama dengan para elit Partai Gerindra di hadapan para kader. Adapun Titik sendiri merupakan caleg DPR RI Gerindra dari Dapil DIY untuk Pileg 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangan pada Kamis 14 Desember mengatakan, Rakornas ini merupakan kegiatan internal partai. Pihak-pihak yang hadir seperti Dewan Pembina, Pakar, Pusat, DPD, hingga cabang termasuk para calon DPR kota atau kabupaten. Rakornas ini untuk membahas persiapan jelang Pilpres dan Pileg. Selain itu juga untuk membahas beberapa isu lainnya. Wakil Ketua Umum Gerindra, Rahayu Saraswati, mengatakan pihaknya juga mengundang perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju. Kegiatan Rakornas ini pun dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi melantik mantan istrinya Titik Soeharto menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Titik dilantik secara langsung oleh Prabowo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Gerindra di JXpo Kemayoran, Jakarta pada Jumat 15 Desember 2023. Tak hanya Titik, mantan Ketua PSSI Komjen Purnawirawan Muhammad Iriawan juga dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Keduanya hadir secara langsung dalam acara itu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Sarawati menyebut surat pengangkatan keduanya sebetulnya sudah dikeluarkan sejak lama. Akan tetapi Titik dan Iwan Bule baru diangkat secara resmi di forum seperti Rakornas Gerindra hari ini. Saat acara, Didit Hedi Prasetyo, anak Prabowo, juga turut hadir. Ia terlihat duduk bersebelahan dengan Titik. Sementara Rakornas tersebut berlangsung tertutup dan diketahui membahas tentang pemenangan pemilu 2024. Debat kedua yang berlangsung pada Jumat 22 Desember 2023.
khusus dilaksanakan khusus calon wakil presiden turut dinanti oleh publik. Adapun debat tersebut akan melibatkan ketiga cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD. Terkini cawapres nomor urut 3, yakni Mahfud MD, mengaku tak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi debat kedua yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya debat tersebut menurutnya tak bisa diduga seperti debat perdana capres yang berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023. Mengingat dalam debat Pilpres beberapa pertanyaan yang disiapkan panelis sudah dipilih melalui undian. Kendati demikian, Mahfud MD menyatakan kesiapannya menghadapi debat kedua. Lanjut, Mahfud menyatakan bahwa debat isu perekonomian cakupannya sangat luas. Terkait debat kedua itu, Ketua Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan Muhaimin Hamdan Zulfa membuka suara. Hamdan menyatakan nantinya Caimin akan memperdalam visi misi yang diusung Amin dengan para pakar ekonomi Timnas Amin. Selain itu, Timnas Amin juga akan mencari isu aktual terkait tema debat. Sementara itu, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran Rahayu Saraswati menyatakan bahwa Gibran siap menghadapi debat kedua, yakni Gibran tengah mempersiapkan diri menghadapi debat tersebut. Kendati demikian, persiapan itu masih dirahasiakan oleh tim internal TKN Prabowo Gibran. Di sisi lain, Rahayu menegaskan tak mempermasalahkan bahwa cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, disepelekan dalam debat. Pernyataan tersebut mencuat untuk merespons statement kubu Timnas Amin yang menyatakan lawan terberat Caimin hanya cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Menurut Rahayu, meski berusia paling muda, Gibran merupakan satu-satunya cawapres yang memiliki pengalaman debat di KPU. Yakni debat tersebut sempat diikuti Gibran saat dirinya mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yakni Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko menyatakan debat khusus cawapres akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak bicara. Lalu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat cawapres dengan baik. Pasalnya Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang Hari ini Jumat 15 Desember, Partai Gerindra menggelar rapat koordinasi nasional atau Rakornas di JXpo Kemayoran, Jakarta. Namun dipastikan cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak hadir dalam kegiatan ini. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangannya di Markas TKN Fanta Jakarta pada Kamis kemarin. Muzani menerangkan acara ini hanya ditujukan untuk internal Gerindra saja. Dikatakan oleh Muzani bahwa Rakornas dihadiri oleh unsur Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pusat, DPD hingga cabang termasuk para calon DPR Kota Kabupaten. Kegiatan Rakornas saat ini sudah dimulai namun digelar secara tertutup. Adapun Rakornas internal Gerindra ini dipimpin langsung oleh Sang Ketua Umum, Prabowo Subianto. Rakornas dimulai dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Partai Gerindra. Ribuan kader Gerindra pun sudah memadati area JXpo Kemayoran. Dalam kegiatan Rakornas Gerindra pada Jumat 15 Desember hari ini, ada sosok Titik Soeharto yang turut hadir. Tidak sendirian, Titik hadir bersama dengan sang anak Didit Hedi Prasetyo. Keduanya duduk bersama dengan para elit Partai Gerindra di hadapan para kader. Adapun Titik sendiri merupakan caleg DPR RI Gerindra dari Dapil DIY untuk Pileg 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangan pada Kamis 14 Desember mengatakan, Rakornas ini merupakan kegiatan internal partai. Pihak-pihak yang hadir seperti Dewan Pembina, Pakar, Pusat, DPD, hingga cabang termasuk para calon DPR kota atau kabupaten. Rakornas ini untuk membahas persiapan jelang Pilpres dan Pileg. Selain itu juga untuk membahas beberapa isu lainnya. Wakil Ketua Umum Gerindra, Rahayu Saraswati, mengatakan pihaknya juga mengundang perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju. Kegiatan Rakornas ini pun dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
Yang kami